Ya, sebiji ya ataupun sekuntum lada benggala ya, lada benggala. Lada benggala satu kuntum ataupun satu biji. Aku enggak tahu ya mau menggunakan perkataan sekuntum kah, sebiji ataupun sentangkai. Setangkai ya, terserahlah, terserah masing-masing. Aku menyebutnya sebagai sebiji sudahlah kerana dia besar, tapi bijinya sudah kubuang ya. Bijinya sudah kubuang. Ini lada benggala ini tidak begitu pedas lah. Dia kelihatan cantik lah ya. Ya, aku goreng dulu dalam kuali ya. Aku goreng dulu dengan api yang sederhana lah ya. Ya, kita goreng dulu. Jadi kita makan enak ya. Dia tidak begitu pedas sangat ya. Tapi dia kelihatan cantik dan berseri-seri sekali ya. Ya, sebentar lagi akan aku alihkan, aku angkat ya. Angkat ya. Lepas tu aku nak goreng ubi kentang pula. Ya, itu dia. Ubi kentang dipotong bulat ataupun memanjang ya. Lalu kita goreng dengan api yang sederhana. Ya, kentang pun sudah digoreng. Ya, kentang pun sudah digoreng. Ya, apa kabar anda semua? Selamat tengah hari, selamat sore ya. Hari ini anda semua masak apa? Kawan-kawan semua masak apa? Hari ini aku masak daging panggang arigato. Ya, menggunakan lada benggala. Benggala ya, benggala. Ada orang sebut lada benggala, benggala pun boleh. Ya, ya. Persiapannya ubi kentang dipotong bulat, lada benggala satu, warna merah kuning pun boleh. Anda siapkan bawang besar ya. Yang pertama sekali anda siapkan daging lembu yang lembut ya, yang fresh, masih segar lagi ya. Kalau daging masih segar kita panggang seketika, kita sudah boleh makan. Jadi ubi kentang itu digoreng tadi, yang ditunjuk tadi digoreng, disumbatkan ke dalam badan cili ke badan lada benggala ini ya, disumbatkan. Jadi kelihatan cantik bila anda nak makan, biarkan lada benggala ini di atas daging. Jadi anda makan kentang tu, anda ambil daripada mulut, daripada badan lada benggala ini ya. Nampak kelihatan enak ya, penuh berseni lah ya, penuh apa kata orang artistik ya. Jadi bawang besar tu dipotong bulat-bulat. Kalau anda suka, anda boleh makan gigit seperti gigit keropok ya, bulat. Apa tu, bawang besar yang potong bulat. Ya, daging tu masih berdarah, anda lihat ya. Ya, daging ini daging segar, masih berdarah-darah lagi. Darahnya masih segar lagi. Darahnya masih merah lagi. Daging baru ya, baru. Daging ini baru kubeli, baru disemelihkan ya daging ini. Ini lah daging mbok ya, daging mbok. Ya, itu dia. Ya, ini buah tomat yang dipotong kecil-kecil. Potong seperti potong karipap. Kalau anda nak potong bulat pun boleh juga ya. Kalau potong macam gini pun boleh juga ya. Bawang besar tu dipotong bulat, kelihatan gelang. Bulat cantik ya, seperti gelang ya. Ya, itu anda boleh gigit lah bawang besar tu seperti anda menggigit keropok. Ya, ini daun bawang. Daun bawang berwarna hijau, sudah dipotong-potong sederhana. Ya, dicabut-cabut di atasnya ya. Jadi kelihatan cantik ya dan menarik. Bawang besar ni menambahkan lagi enak ya. Menambahkan enak lagi ya, daging panggang arigato. Daging panggang arigato ya, itu dia. Ini makanan ni suka sekali orang Jepang dan orang Korea datang makan ya. Ya, kalau datang ke rumahku dia minta aku siapkan seperti ini ya. Jadi mereka menggunakan menyebut nama, kata orang gabungan ya, combination bahasa Melayu dan bahasa Jepun lah ya. Ya, bahasa daging panggang adalah bahasa kita. Arigato adalah bahasa Jepun ya, Jepang ya. Mengucapkan terima kasih. Ya, itu dia. Ya, teman-temanku makan begitu berselera sekali. Dia menikmati daging panggang arigato ini ya. Mereka tidak kasih aku hidangkan di meja. Mereka mau makan di dapur, di atas kualinya juga ya. Langsung mereka tu boleh makan. Ketika hangat-hangat mereka boleh masuk dalam mulut mereka, enggak apa-apa, mereka sudah biasa ya. Jadi kalau aku mau makan, aku tiup dulu ya, baru aku makan. Katanya tidak baik kita tiup makanan, katanya, menurut katanya lah ya. Ya, betul juga ya, tidak digalakkan kita meniup makanan. Anda lihat ya, cili lada benggala ini, lada benggala. Ada orang sebut lada benggala, marah orang benggala ya. Sebutan orang Melayu kita ialah lada benggala.
Benggala ya. Ya, itu dia. Jadi lada benggala ni perutnya dihiris ya, dikeluarkan segala perutnya seperti biji-bijinya ya, dikeluarkan. Kemudian kita goreng tadi yang anda lihat, digoreng dulu ya. Lepas itu kita masuk ke ubi kentang yang sudah digoreng tadi ya. Ya, bawang besar dipotong bulat-bulat, jangan dipotong kecil-kecil, enggak enak ya. Jadi bawang besar tu anda boleh gigitlah, gigit sambil makan daging ini, daging apa kata orang, daging panggang arigato ini ya. Ya, daging panggang ini enak, masih berdarah-darah. Anda lihatlah itu, masih berdarah-darah lagi. Ya, dia segar lagi, segar ya. Masih segar lagi ya, masih segar lagi. Ya, bunyi masakan daging panggang arigato ni ya. Arigato ni sebagai kata orang rentak irama yang sungguh enak didengar ya, pengganti muzik ya. Ya, ini kita tak payah menggunakan muzik. Kalau kita salah-salah menggunakan muzik, nanti kena pula lin hat kita ya kan. Jadi ini sudah cukup merdu ya, mengiringi masakan aturan daging panggang arigato ini ya, dengan iringan bunyi masakan ya, bunyi masakan di kuali ya. Itu dia, daun-daun bawang ditabur-taburkan ya, direnjis-renjis ya di atas daging panggang arigato ya. Itu dia ya. Hari ini anda semua masak apa? Adakah anda masak seperti aku dan apa tu, masak daging panggang juga? Oh tidak ya, masak apa ya? Oh, masak biasa-biasa saja. Tidak apa, selepas anda melihat ini anda boleh cuba nanti di rumah ya, makan ramai-ramai bersama keluarga ya. Itu dia. Sebelum itu aku ingin bercerita tentang daging ya. Isi daging ini mengandungi zat yang begitu tinggi ya, yang begitu tinggi sekali. Ya, kita dipahamkan, dimaklumkan daging lembu merupakan sumber protein lengkap dan juga sumber yang kaya dengan niacin, vitamin B12, zat besi dan zinc ya. Ya, sungguh manfaat anda memakan daging panggang ya, daging panggang arigato ini. Ya, itu dia. Ya, setakat inilah dulu ceritaku tentang cara masak daging panggang arigato ya. Ya, semoga anda semua terhibur dan boleh mencuba macam mana nak masak, cara masak daging panggang arigato ini ya. Dagingnya haruslah segar ya, jadi enak kita makan ya. Selamat mencuba ya. Terima kasih atas waktu anda. Bye. Love you.